Ya, selamat malam adik-adik. Nah, sekarang bisa kita lihat soal SBMPTN tahun 2017 untuk soal matematika dasar ya. Nah, yang pertama adik-adik bisa kita lihat soalnya adalah tentang matriks ya. Nah, jadi misalkan A transpose adalah transpose dari matriks A. Jika A katanya adalah A1 0 B, sedangkan B adalah 1 2 2 4, sehingga A transpose dikali B sama dengan matriks 1 2 5 10. Maka yang ditanya adalah nilai dari A tambah B ya. Nah, oke adik, sekarang kita selesaikan soal ini. Nah, ini dia ya. Nah, katanya A transpose dikali B, berarti ini kita tentukan dulu A transpose-nya. Maka ini menjadi iya, ini kita buat A 0 ya. 1 baru kemudian dia B ya. Nah, itu dia adik-adik. Nah, kemudian A transpose dikali B, berarti kita buat adik-adik ya. Nah, A transpose dikalikan dengan B itu sama dengan katanya tadi 1 2 5 10. Nah, berarti A transpose tadi A 0 1 B dikalikan dengan matriks B 1 2 2 4 itu sama dengan 1 2 5 10 ya. Nah, sekarang kita kalikan ini. Ini oke, okay, A dikali 1 A tambahkan dengan 0 dikali 2 berarti A ya, 0 dia. Nah, A dikali 2 berarti 2 A, 0 dikali 4 ya, 0 juga. 1 kali 1 1 B dikali 2 berarti 2B, 1 dikali 2 ya 2 ditambah dengan 4B. Nah, itu dia adik-adik ya, sama dengan 1, 2, 5, 10. Nah, itu. Nah, dari sini kita peroleh berarti A nya kita lihat unsur yang seletak berarti sama ya, berarti A sama dengan 1. Kemudian dari sini bisa kita peroleh 1 ditambah 2B itu sama dengan 5. Maka 2B sama dengan 5 kurang 1, berarti om B sama dengan 2. Nah, ditanya adik-adik adalah A ditambahkan dengan B, maka jawabannya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itulah soal matematika dasar SBMPTN tahun 2017 kode 207. Nah, berarti kita lihat jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah C. Nah, oke, sekian dan terima kasih.